It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. Cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi bendalir. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan batuan kita, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis, berlawan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengundur menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang. Apabila otot-otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Badan yang bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengunduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian pada cacing tanah akan memendek dan menebal. Getah pada segmen ini akan mencekam tanah. Pada masa yang sama, segmen-segmen yang lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur getah mengendur. Getah pada segmen ini akan melepaskan cekaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan.